Selamat siang teman-teman. Siang ini saya berada di Pool ALS Yogyakarta. Siang ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu ALS 378. Kenapa istimewa ALS 378 ini teman-teman? Karena ALS 378 ini sangat-sangat berjasa. Pertama kali saya upload tentang ALS itu bis ALS Nopin 378 ini. Saya upload ALS 378 ini langsung subscriber dan viewers saya bertambah. Jadi bagi saya ALS 378 ini akan selalu saya ingat. Inilah awal saya mengupload ALS untuk YouTube, teman-teman. Jadi, bagaimanapun ALS 378 tak akan terlupakan untuk saya. Nah, ini nampak muka dari ALS 378. ALS 378 ini sejak tanggal 3 Juni 2020 baru 1 PP ini, teman-teman. Jadi dia dulu ALS 378 ini tertahan di Jogja selama 67 hari waktu pandemi itu. Jadi waktu itu ada larangan dari pemerintah untuk semua bis di Indonesia dilarang beroperasi. Nah, ini tertahan di Jogja selama 67 hari. Setelah 67 hari, tanggal 3 Juni ALS 378 ini tanggal 3 Juni itu kembali ke Medan, teman-teman. Jadi setelah tanggal 3 Juni itu sampai sekarang itu baru kali ini. Jadi ini baru 1 PP, teman-teman. ALS 378 berbodi atau berkaroseri tentrem Scorpion X, teman-teman. ALS 378 ini tadi masuk pool di Jogja tadi pagi nih, teman-teman. Kita lihat dalamnya. Kita lihat dalamnya. Kita lihat dalamnya. Nih. Interior ALS 378, teman-teman. Ini baru saja tadi pagi mendarat di pool Yogyakarta. Jadi di belakang itu ada smoking area, ada toilet, dan ada ruang istirahat kru di belakang itu, teman-teman. Interiornya masih bagus, teman-teman, masih menarik. Nih, ruang kemudi dari ALS 378. Kalau ini nomor driver ALS 378. Driver dari ALS 378 ini bernama Pak Rizal, teman-teman, dan juga Mas Ferdinand. Nih,
co-driver dari ALS 378, Mas Jojo alias Mas Joseph. Rajin sekali ini, bersih-bersih ini. Julukan dari kru ALS 378 ini adalah kru penyayang, teman-teman. Nah. Kru penyayang ALS 378. Saya tengokkan sedikit drivernya, cuman tuh Mas Ferdinand. Dia adalah sopir viral. Lihat aja di channel siapa itu, ketik aja apa bang itu bang? ALS VS 388 VS Rabi. Ketik aja di ALS 388 VS Rabi. Rapi ya, itu nanti diketik aja nanti ya, itu pas ALS itu yang drivernya ini ya, Mas Ferdinand ini. Itu dan yang masih tetap setia, masih nyuci terus, Mbah Juwari nih. Mbah Juwari, lihat sini tombah, lihat sini lu Mbah Juwari. Mbah, nah selamat siang Mbah, tetap semangat toh Mbah? Ya. Mbah Juwari sedang nyuci ALS 248 yang akan diberangkatkan besok siang, teman-teman. Ini ALS 248 besok siang diberangkatkan dari Yogyakarta menuju ke Medan. ALS 248 sudah dibersihkan oleh Mbah Juwari. Ini siap diberangkatkan. Ini drivernya ini Mas Abdi nih. Ini sang driver dari ALS 248 yang akan diberangkatkan besok siang dari Yogyakarta menuju ke Medan. Oh iya teman-teman, ini di samping saya ini ada Pak Rizal, ini driver dari 378. Sopir atau driver yang selalu akan kuingat. Nah ini yang baju hijau ini adalah Pak Rizal, teman-teman. Jadi Pak Rizal ini adalah driver dari ALS 378. Awal saya mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, saya upload ALS 378 saat itu. Untuk teman-teman yang pengen pesan tiket ALS bisa menghubungi di nomor 085 140 509, teman-teman. Itu dia nomornya. Dicatat dan diingat, pul ALS ini berada di depan Terminal Giwangan, samping pintu masuk bis, teman-teman. Jadi sangat mudah dijangkau lewat Terminal Giwangan Yogyakarta. Jadi siang ini yang standby di pul ALS Yogyakarta adalah bis ALS 248 dan ALS 378. Nih kita tengok kru 378 yang sangat rajin-rajin sekali membersihkan mesin ini. Barusan ganti filter solar. Kalau filter solar itu berapa PP Mas diganti, Mas? Mas Jojo. 1 PP. Oh, jadi kalau 1 PP ganti filter solar ya? Oh, gitu. Jadi untuk filter solar itu diganti setiap 1 PP. Kalau untuk oli mesin 2 PP. Nah, oli mesinnya itu diganti 2 PP. Terus kalau isi oli dari
mesin Mercy ini berapa liter, Mas? 30 liter? Iya. Tuh, teman-teman, biar kalian tahu isi oli atau ganti oli mesin Mercedes-Benz 1626 ini 30 liter. Banyak juga ya. Padahal kalau di mobil itu cuma berapa? 4 liter ya. Seperberapanya itu kali 4 kalinya itu. Nah, ini Mas Jojo sangat rajin sekali membersihkan mesin dari bis ALS 378. Ada yang berangkat. Apa ini yang dibicarakan nih teman-teman? Jumat terong sih waktu solo saran non mungkin penawar atau semiran. Kalau sani lo dah. Serius dah gitu lah. Ada baru dong. Boy dong. Bayi dari mana? Jadi nono pas naik. Saya nggak tahu apa yang dibicarakan oleh kru 378 ini teman-teman. Kayaknya asik sekali tapi saya nggak paham. Aku pernah jawab ini. Aku pernah jawab ini. Yotoh. Uga tak gua. Tahu mah? Dia orang lain. Bro. Lalu. Tahu tak kau main? Kiriman nomor rasora gue ada. Oke teman-teman, itulah tadi bincang-bincang saya dengan kru dan kru dengan temannya. Itu yang dibicarakan apa saya tidak tahu. Yang pasti Mas Ferdinand tadi ini asik sekali ngobrol via handphone ini tadi. Oke teman-teman, demikian video dari saya siang ini dari Pool ALS Yogyakarta. Yang siang ini ada ALS 378 dan ALS 248. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Minum, Mas, minum. Oke, Mas.